Penanya bertanya tentang hukum jikalau kita tidak menyokong parti yang mengangkat jenama Islam, adakah berdosa? Sebenarnya kita diwajibkan menjadi Muslim, beriman dengan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ini yang wajib dalam kehidupan kita. Adapun kita berpihak kepada golongan tertentu dengan apa jenama sekalipun, ini tidak disuruh, kerana kita hanya diikat dengan firman Allah Subhanahu wa Taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, la hilfa fil Islam. Tidak ada janji setia dalam Islam. Maka tidak boleh ada mana-mana kelompok yang mengikat janji setia mengatakan, siapa yang bersama dengan kami, kita akan bantu dia. Siapa yang tidak bersama dengan geng kita, kita tidak kawan dengan dia. Ini adalah bid'ah dalam Islam. Dan tidak boleh. Walaupun berjenama Islam, ini adalah dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa Taala. Yang wajib kita berperjuangkan menegakkan ajaran Islam dengan dakwah. Dengan berdakwah. Ini yang disuruh. Kita tidak disuruh untuk merebut kekuasaan, jawatan, pemerintahan. Ini tidak disuruh. Yang disuruh adalah kita berdakwah. Berdakwah kepada rakyat, berdakwah kepada pemimpin. Ahli sunnah wal jamaah tidak pernah melihat bahawa mestilah kita mendapat kepimpinan untuk kita melaksanakan syariat. Yang wajib adalah kita menyampaikan dakwah kita kepada pemimpin. Apabila pemimpin menerima, dia menerima akidah ahli sunnah wal jamaah, dia menjadi daripada ahli sunnah wal jamaah, dan dia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Taala. Itu yang disuruh. Kita berdakwah kepada rakyat jelata, rakyat jelata menerima dakwah ahli sunnah wal jamaah, mempraktikkan syariat Allah Subhanahu wa Taala, maka terlaksanalah Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa Taala. Bukan semestinya kita atau kelompok tertentu atau parti yang kita buat memerintah, dengan itu sahajalah kita akan menegakkan Islam. Ini tidak betul. Dan dia adalah fahaman yang menyeleweng, menyerupai fahaman khawarij. Na'udzubillah min dhalik. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, berdakwah kepada Allah jalan Allah Subhanahu wa Taala, dan mengajak manusia untuk mempraktikkan Islam di semua peringkat, semua lapisan masyarakat, tanpa ada puak-puak parti itu, parti ini. Ini semua mecah belahkan umat Islam, sedangkan kita diikat dengan innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman itu adalah saudara dalam agama mereka, satu akidah, satu kepercayaan, satu amalan, satu kiblat dan satu keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bis-sawab.